Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 321. Bang, saat Zhong Xiaoyan berpikir, sebuah suara yang tajam terdengar. Ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Kekuatan spiritual Yang Fu benar-benar menembus penghalang secara instan. Kekuatan tendangan ini akhirnya jatuh pada Mo Hui. Ia langsung terhempas puluhan meter jauhnya. Bahkan ketika Mo Hui Ren berada di udara, tulang rusuk di dadanya patah, dan aliran darah muncrat. Ini sangat mengejutkan Zhong Xiaoyan. Itu Mo Hui, keturunan dari keluarga besar daerah yang sangat dia kagumi. Tapi sekarang, Yang Fu benar-benar mengalahkannya. Memanggil, tapi saat ini, Mo Hui berbalik dan mendarat di atas ring, matanya merah, liontin giok penyimpanan di depannya bersinar, dan sebuah pil jatuh ke tangannya. Lalu dia menunjukkan senyuman sinis, lalu membalikkan telapak tangannya, dan ramuan itu jatuh ke mulutnya. Mo Hui, apa yang kamu lakukan? Mo Yu tiba-tiba berteriak dari kursi VIP di tribun. Suara ini berat dan mencengangkan. Seperti Hong Song Dalu. Banyak orang menunduk dan melihat Mo Hui menelan pil tersebut. Ledakan. Tapi saat ini, Mo Hui tidak terlalu peduli. Dia marah di dalam. Kamu pecundang, dan kamu masih ingin mengalahkanku. Mo Hui meraung, membuat suara seperti binatang suci. Matanya merah, dan tinjunya meledak, dan sebenarnya ada skala. Pil absolut binatang suci. Melihat pemandangan ini, banyak orang berkata, mengonsumsi ramuan ini mungkin tidak membuat kultivatornya lebih kuat, tetapi akan membuatnya memiliki fisik sekuat binatang suci dalam waktu singkat. Ini adalah pelanggaran, kata Mo Yu. Dalam pertarungan seperti itu, bagaimana seseorang bisa meminum pil seperti itu? Bahkan Yu Ming sedikit mengernyit. Dia tidak berbicara atau menghentikannya. Dia tahu itu adalah pelanggaran. Tapi ada rasa dingin di sudut mulutnya. Baginya, semua ini tidak penting, selama dia bisa mengalahkan murid Akademi Roh. Ledakan. Namun, Mo Yu tidak tahan lagi, jadi dia meledak dengan kekuatan spiritual dan ingin menjatuhkan Mo Hui. Din, aku bisa mengatasinya. Tetapi saat ini, Yang Fu berbicara. Mendengar ini, Mo Yu ragu-ragu. Namun kemudian kekuatan spiritual itu akhirnya menghilang. Dia melihat keyakinan jauh di mata Yang Fu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah bertarung dengan Lin Yan. Mo Yu menghela nafas dalam hatinya, lalu duduk lagi dan berhenti mengambil tindakan. Huh, Yang Fu, karena kamu begitu murah hati, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pada saat ini, Mo Hui sama gilanya dengan binatang buas, dengan ekspresi haus darah di wajahnya. Dia tiba-tiba meraung, benar-benar seperti auman binatang suci, membawa gelombang suara menjauh. Hanya saja pakaian Yang Fu diayunkan dan dia melambai secara tiba-tiba untuk menahan gelombang suara. Tapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah ujian. Yang membuat Mo Hui kuat adalah tubuh fisiknya yang tiada taraf. Dentang. Tapi kemudian Yang Fu tiba-tiba mengarahkan jarinya ke udara, dan kekuatan spiritual mengalir di antara jari-jarinya, naik tertiup angin dan berubah menjadi pedang jari. Energi pedang juga menyebar, membunuh. Kemudian Yang Fu bergegas pergi dan membombardirnya dengan Mo Hui. Keduanya bertarung, menimbulkan suara seperti benturan logam. Kamu tidak dapat menghancurkan tubuh fisikku sama sekali, Mo Hui tertawa. Benarkah? Yang Fu berkata dengan dingin, dan kemudian energi pedang melonjak lagi. Dan kemudian pedang itu berubah menjadi pedang panjang, yang dipegang di tangan Yang Fu. Dentang, setelah kilatan cahaya, Yang Fu tiba-tiba meminumnya.
Ling Jianjue, murka pedang. Hampir seketika, pedang panjang itu meraung. Kemudian suara gemuruh keluar dari pedang panjang itu. Pedang panjang yang diubah oleh kekuatan spiritual itu seperti binatang buas, yang dibunuh. Itu langsung menghancurkan sisik di tangan Mo Hui, dan bahkan seluruh lengan Mo Hui dipotong oleh Yang Fu. Ah, raungan menyakitkan menyusul. Mata banyak orang bergerak-gerak. Apakah Yang Fu ini begitu kuat? Ini Ling Jianjue, seni bela diri yang dilakukan Lin Yan saat itu. Ya, saya pernah melihat seni bela diri ini sebelumnya. Apakah Lin Yan yang mengajarkannya? Banyak orang terkejut dan kemudian melihat ke arah-arah keluarga Lin. Ini Lin Yan lagi. Yu Ming juga sangat marah, menatap pemuda itu dengan sangat marah. Lin Yan memang sudah tidak berguna, tapi dia masih bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Ajarkan ilmu pedang ini kepada orang-orang di Akademi Spiritual. Huh, Lin Yan, biarkan aku membuatmu bangga lebih lama lagi. Saat pertarungan para jenius ini selesai, kamu akan menjadi keluarga kerajaanku. Tanpa perlindungan Akademi Spiritual, menghancurkanmu sampai mati seperti menghancurkan seekor semut. Terutama kamu, Lin Yan, ketika saatnya tiba, keluarga kerajaanku akan membiarkanmu merasakan apa artinya hidup lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, Yun Anan berbicara. Suaranya sekeras guntur. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Sekarang, dalam perang ini, suara-suara seperti itu dibuat dengan tidak hati-hati. Ini tidak bisa tidak menaikkan alis. Apakah kebencian keluarga kerajaan terhadap keluarga Lin telah mencapai tingkat ini? Semakin banyak kasusnya, semakin membuat orang menghela nafas. Keluarga Lin akan segera mati. Apakah kamu akan mundur sendiri, atau biarkan aku membantumu? Yang Fu menatap Mo Hui dan bertanya. Ada nada dingin dalam suaranya, seperti es. Lin Yan, yang bertarung di samping, juga mengangguk diam-diam. Anak laki-laki ini akhirnya tumbuh dewasa. Biarkan aku turun. Beraninya kamu, pecundang, biarkan aku turun. Mo Hui berteriak dingin dan datang dengan niat membunuh. Dengan lengannya yang lain, dia benar-benar mengeluarkan pisau besar, yang merupakan senjata suci sungguhan. Mo Hui, kamu mencari kematian. Mo Yu berteriak dingin. Semua orang tahu bahwa tidak ada senjata sungguhan yang boleh digunakan dalam pertempuran antara para jenius terbaik dari empat halaman. Tapi Mo Hui berulang kali melanggar aturan. Sekarang, kamu sebenarnya ingin menggunakan senjata suci ini untuk membunuh Yang Fu. Dentang, Yang Fu menghadapi ini, tapi dia tidak takut. Setelah auman pedang, suara seperti auman naga raksasa terdengar dari pedang panjangnya dengan kekuatan spiritual yang kental. Kemudian energi pedang dilepaskan sepenuhnya, dan dengan hawa dingin, ia bertabrakan dengan Mo Hui. Ling Jianjue, bentuk ketiga, pedang naga Yin. Seni bela diri semacam ini secara alami diturunkan oleh Lin Yan. Yang Fu berasal dari keluarga biasa dan tidak memiliki akses ke seni bela diri suci. Seni bela diri di Akademi Roh terlalu rumit, jadi Lin Yan meneruskan keterampilan bela diri ini kepadanya. Sekarang di tangannya, itu juga menunjukkan kekuatan yang besar. Dang-dang, di bawah duel seperti itu, tubuh Mo Hui tiba-tiba membeku di tempatnya, dan pedang suci di tangannya juga jatuh ke tanah. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia memandang Yang Fu dengan tidak percaya. Bang, lalu dia pingsan total. Nafas itu juga perlahan hilang. Semua orang menatap, tercengang. Mo Hui mati. Seorang kultivator di puncak alam Xuanling sebenarnya terbunuh seperti ini. Meskipun Yang Fu belum mencapai setengah langkah menuju alam suci,
kekuatannya mungkin mampu bersaing dengan mereka yang berlatih setengah langkah menuju alam suci. Zhong Xiaoyan menatap Yang Fu seolah dia tercengang. Matanya mengembara, merasa luar biasa. Meski Mo Hui terbunuh saat ini, Deng Jiu dan yang lainnya hanya berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, Mo Hui lah yang pertama kali melanggar peraturan, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tapi energi darah ini menyebar. Itu membuat banyak orang menjadi gila. Pertarungan ini juga menjadi lebih intens. Gunakan formasi untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Pada titik ini, kedua belah pihak merasa cemas. Ada 302 orang dari Fu Yuan, Dan Yuan, dan Suot Yuan, tetapi mereka tidak mampu mengguncang 78 orang dari Spiritual Yuan. Bahkan dalam pertempuran seperti itu, hanya tersisa 272 orang di Fu Yuan, Dan Yuan, dan Sword Yuan. 30 orang tersingkir. Melihat kembali ke Akademi Spiritual, semua orang masih berdiri di atas panggung. Seperti batu, tidak bergerak. Ironi yang sangat besar. Ini memalukan bagi tiga rumah lainnya. Dengan menghimpun kekuatan ketiga akademi tersebut, tidak hanya gagal menjatuhkan lawan, namun justru kehilangan banyak orang. Pertengkaran seperti itu sungguh membuat mereka marah. Berdengung, di Akademi Jimat, para siswa tiba-tiba meledak dengan kekuatan jiwa, ekspresi mereka memadat, dan banyak dari mereka menghabiskan hampir setengah dari kekuatan jiwa mereka sebelum mereka dapat memadatkan sebuah rune. Sebagai perbandingan, Lu Zhen, Yun Mengrou dan lainnya terlihat jauh lebih santai. Ledakan, namun kemudian formasi akhirnya terbentuk. Ini adalah formasi yang dibentuk oleh 90 siswa dari Fu Yuan. Berisi 90 rune, segera setelah terbentuk, itu seperti jaring langit, menutupi siswa Akademi Spiritual di dalamnya. Panggilan, menatap ini, para siswa dari Akademi Dan dan Akademi Pedang juga menghela nafas. Bertarung dengan para siswa dari Akademi Spiritual, mereka benar-benar merasakan tekanan yang besar. Orang-orang ini sebenarnya bisa bertarung 1-5. Dan meskipun Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya cukup mampu, para siswa dari Akademi Roh terlalu kooperatif. Pertahanannya kedap udara, tidak peduli seberapa kuat mereka, sulit untuk mengalahkan mereka. Semuanya, tunggu apa lagi? Mari kita gunakan kekuatan kita bersama untuk meledakkan formasi dan mencekik mereka di dalam, kata Lu Zhen ketika dia melihat formasi terbentuk. Dentang, dentang, dentang. Kemudian semua orang mengambil tindakan, berharap menggunakan kekuatan formasi untuk menekan siswa Akademi Roh. Sungguh konyol kamu ingin membunuh kami dengan formasi seperti itu. Namun, pada saat ini, Lin Yan berteriak dengan sedikit ejekan. Saat kata-katanya terdengar, kekuatan jiwanya meledak. Kekuatan jiwa ini langsung terkondensasi menjadi 6 rune. Desir, desir, desir. Kemudian 6 rune ini diledakkan ke 6 tempat. Apakah orang ini aneh? Wajah Yuming memucat saat dia menatap Lin Yan. Formasi Fu Yuan diajarkan olehnya. Dia secara alami tahu di mana mata formasi berada. Ia pun menyadari kekurangan formasi ini. Formasi seperti apa yang sempurna. Namun dalam pandangan Yuming, meski ada kekurangannya, lawan masih bisa dibunuh sebelum lawan mengetahui kekurangannya. Tapi sekarang, Lin Yan bisa melihat kekurangan dalam formasi secara sekilas. Bukankah ini sungguh menakjubkan? Bahkan para jimat jenius di wilayah yang luas tidak mampu melakukannya. Bahkan beberapa ahli senior yang telah mempelajari formasi selama bertahun-tahun tidak dapat melihatnya secara sekilas. Menunjukkan pedang di depan kaisar. Hanya pembohong tua yang menyesap anggur dan mencibir.
memainkan formasi di depan Lin Yan. Anda memang mencari pelecehan. Bang bang bang. Ketika enam rune Lin Yan dibombardir, formasi itu meraung. Kekuatan di dalam formasi juga runtuh seketika. Ini, para siswa dari Fuyuan tampak terkejut dan sangat takjub. Formasi yang telah mereka upayakan dengan susah payah ternyata rusak. Semuanya, tolong berhenti dulu, hentikan mereka sejenak. Ada juga formasi pembunuhan spiritual di halaman alkimia kita. Ekspresi Luo Cheng mengembun menjadi satu garis dan dia tiba-tiba berbicara. Oke, Lu, Zhen dan yang lainnya mengangguk, lalu memimpin para siswa Fuyuan untuk bergegas maju. Meskipun siswa dari Akademi Spiritual luar biasa, di bawah kekuatan siswa Akademi Pedang dan Fuyuan, sulit untuk menerobos untuk sementara waktu. Dan Yuan para siswa melepaskan tangan mereka. Cepat padatkan formasi. Deng Jiu juga penuh percaya diri dengan formasi ini. Dia baru-baru ini menyebarkannya kepada para siswa ini. Bahkan si Yue dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Dia percaya bahwa mengandalkan formasi ini sudah cukup usir para siswa dari Akademi Roh Menjauh. Bahkan sebelum formasi terbentuk, aura menakutkan memenuhi udara. Hal ini membuat banyak orang tiba-tiba gemetar. Para siswa dari Akademi Fu dan Akademi Pedang menunjukkan ekspresi gembira. Hahaha, ini formasi awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk membunuh siswa Akademi Roh di masa depan, tapi aku tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Deng Jiu memiliki pandangan dingin di dalam hatinya. Boom, akhirnya, seberkas cahaya keluar. Formasi telah terbentuk sempurna. Mundur, mengikuti sebuah suara, para siswa dari Dan Yuan dan Fuyuan segera mundur. Untuk melawan para siswa dari Akademi Spiritual, mereka juga kehilangan lebih dari selusin orang lagi. Selusin orang ini semuanya dilempar ke bawah ring, atau kehilangan jiwa mereka. Kekuatannya dilemparkan ke bawah ring. Namun meski begitu, mereka masih merasa itu sepadan. Formasi yang dipadatkan oleh Dan Yuan terlalu luar biasa. Itu dua kali lebih menakutkan dari formasi yang dipadatkan oleh Fuyuan tadi. Hancurkan. Lalu, Luo Cheng berteriak. Saat kata-katanya terdengar, formasi itu bergegas menuju orang-orang di halaman spiritual dengan niat membunuh yang ganas. Siapa yang bisa dihancurkan dengan formasi seperti itu? Kemudian, suara Lin Yan terdengar lagi. Kemudian kekuatan jiwa Lin Yan mengembun, dan enam rune mengembun, menuju ke enam arah formasi. Hal ini membuat Deng Jiu sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa itu Lin Yan. Siapa dia? Lakukan. Bang bang bang. Tapi ketika rune bertabrakan dengan formasi dan meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, ekspresinya langsung membeku. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di dalam formasi. Tersebar dalam sekejap. Formasi ini rusak. Bagaimana apakah ini mungkin? Formasi ini dipelajari olehnya di area yang luas. Itu diajarkan kepadanya oleh orang kuat. Bahkan dia tidak mengetahui formasi ini. Lin Yan sebenarnya dapat menemukan. Dan sekilas saja, lalu memecahkannya. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Apakah ini masih manusia? Dia hanyalah monster. Ketika formasi ini dipatahkan, wajah para siswa di Akademi Alkimia menjadi kusam. Mereka seperti bola karet kempes. Mereka menatap Lin Yan dan yang lainnya dengan wajah tidak percaya. Pada saat ini, semua orang berhenti mengambil tindakan. Bahkan tidak ada yang berbicara. Tapi Lin Yan He melihat ke arah siswa Akademi Pedang dan berkata, "Bagaimana kalau aku memberimu waktu untuk membentuk formasi pedang atau semacamnya? Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan apapun untuk menghancurkannya, tetaplah bersama." Petik 2. Lin Yan lalu menambahkan kalimat lain.
Petik 2. Hahaha. Para siswa dari Akademi Spiritual tertawa, dan tawa itu hangat dan heroik. Kamu, para siswa dari Akademi Pedang tersipu. Para siswa dari dua akademi lainnya juga mengertakkan gigi. Penghinaan. Ini adalah penghinaan yang mendalam. Orang-orang seperti mereka bergiliran mengambil tindakan, dan bahkan memadatkan dua formasi, tetapi para siswa Akademi Spiritual acuh tak acuh. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Karena kamu tidak memadatkan formasi, kalau begitu, inilah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan-tindakan. Pada saat ini, Lin Yan tersenyum dingin dan berkata, apakah Akademi Spiritual juga memiliki formasi? Tindakan, pembentukan kondensasi, Luo Cheng dan Lu Zhen sama-sama berkata dengan marah. Xiao Si, apakah menurutmu kita berdua bisa menghentikan 200 orang ini untuk minum teh? Lin Yan memandang Ling Qi dan berkata, tentu saja kamu bisa menghentikan kelompok anggur dan kantong beras ini. Ling Xi tampak kedinginan dan langsung berkata, Lin Yan dan Ling Xi berbicara seolah tidak ada yang melihat. Kata-kata ini seperti palu yang berat, menghantam hati para siswa Akademi Fuyuan, Dan Yuan, dan pedang dengan keras. Kantong anggur dan kantong beras. Terutama empat kata ini yang sangat kasar bagi mereka. Bahkan membuat banyak orang terlihat marah. Lihat versi 3 dari bab 3 dari versi aslinya. Mereka semua jenius, bagaimana mereka bisa begitu terhina. Dan hari ini, dia masih diajak bicara seperti ini di bawah sorotan semua orang. Boom boom boom. Untuk sementara waktu, kekuatan spiritual mereka juga meledak. Momentum tersebut membuat arena sedikit bergetar. Jika bukan karena empat jimat besar, arena akan hancur saat ini. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan menatap pemandangan ini, ekspresinya memadat, matanya tiba-tiba berbinar, dan kemudian kekuatan jiwa terungkap. Cepatlah, kami hanya bisa memberimu waktu untuk minum teh. Melihat Zhang Yue dan yang lainnya, kata Lin Yan. Cukup, Zhang Yue, Mu Zhan dan yang lainnya berkata sambil tersenyum. Ledakan, ketika orang-orang ini hendak mengambil tindakan, Mu Zhan dan yang lainnya juga meledakkan kekuatan jiwa mereka, dan kemudian mulai memadatkan rune. Meskipun masih ada lebih dari 70 siswa di Akademi Spiritual, namun tidak banyak praktisi kekuatan jiwa. Hanya Mu Zhan, Zhang Yue dan lebih dari 50 orang yang memiliki kekuatan jiwa. Para kultivator yang tersisa meraung dengan kekuatan spiritual, berdiri di belakang Lin Yan dan Ling Xi, siap mengambil tindakan kapan saja. Namun, Lin Yan tersenyum dan berkata bahwa dia dan Ling Xi sudah cukup untuk menghentikan mereka. Lakukan, melihat Zhang Yue dan yang lainnya sudah memadatkan rune, Luo Cheng dan yang lainnya tiba-tiba berteriak. Saat kata-kata itu terucap, orang-orang ini tiba-tiba mengambil tindakan. Berdengung, tetapi pada saat ini, sebuah bunga teratai tiba-tiba muncul. Bunga teratai ini dipadatkan dengan kekuatan spiritual, namun dipenuhi dengan cahaya tiga warna. Putih, emas, dan ungu bergantian, tampak indah, seperti bunga suci yang mekar. Ledakan, namun di balik keindahan tersebut, terdapat kekuatan spiritual yang dahsyat. Kekuatan spiritual ini meledak dalam sekejap, seperti gunung berapi yang meletus, dan aura yang mengejutkan juga memenuhi udara. Para siswa Dan Yuan, Fu Yuan, dan Sword Yuan tiba-tiba dikejutkan oleh kekuatan seperti itu, teratai. Yang tenang ini tidak ditujukan pada satu orang pun. Tapi untuk semuanya, boom boom boom, bahkan Luo Cheng, Lu Zhen dan yang lainnya hanya bisa menolak saat ini. Kekuatan ini mungkin tidak sekuat itu, tapi harus menghentikan mereka. Ketika kekuatan ini menghalangi mereka ingin maju.
Sayangnya Yulian tiba-tiba tutup. Pada saat ini, kekuatan spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba mengalir dan berkumpul langsung ke dalam teratai. Saat ini, cahaya tiga warna menghilang seketika. Itu digantikan oleh Cian Halo. Sekilas, lingkaran cahaya itu tidak kuat. Namun tiba-tiba, bunga teratai itu menjadi besar. Ibarat menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh cahaya antara langit dan bumi. Ledakan, kemudian teratai hijau ditekan, dan teratai mekar kembali, dan kekuatan spiritual hijau seperti pedang cahaya biru, menembaki semua orang. Keterampilan bela diri macam apa ini yang begitu mendalam? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini sama sekali bukan keterampilan bela diri dari Ling Yuan. Ini harus diciptakan oleh Ling Qi. Banyak orang menghela nafas. Gadis ini sangat kurangi tindakan. Untungnya, saya telah melihat para penggarap kerajaan Pangsit sebelumnya. Namun para kultivator dari kerajaan lain, dan bahkan siswa akademi spiritual dari kerajaan lain, belum pernah melihat kekuatan gadis ini. Bagaimanapun, Ling Qi telah mengasingkan diri hampir sepanjang waktu sejak bergabung dengan empat halaman. Lu Zhen, Luo Cheng dan lainnya juga mengambil tindakan, tetapi Ling Qi hanya memiliki rumor. Semua orang tahu bahwa ada seorang jenius di akademi spiritual ini. Tapi tidak ada yang tahu betapa jahatnya dia. Sekarang, mereka telah melihatnya sepenuhnya. Saat teratai mekar, semua orang tiba-tiba berubah warna. Apa yang keluar darinya bukan lagi kekuatan spiritual biasa, melainkan kekuatan suci yang nyata. Setengah langkah menuju alam kesucian. Banyak orang menarik napas dalam-dalam, dengan rasa heran di alis mereka. Jika seorang kultivator suci setengah langkah mengambil tindakan, itu pasti akan sangat mengejutkan. Bahkan Yuming, Deng Jiu dan yang lainnya sedikit mengernyit. Di mata mereka, Ling Qi adalah seorang jenius. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seorang jenius yang telah mencapai level seperti itu. Namun, mereka hanya sedikit mengernyit dan tidak panik sama sekali. Dengan kekuatan seperti itu, cukup untuk menghentikan siswa lain. Tapi hampir tidak mungkin menghentikan Luo Cheng, Lu Zhen dan lainnya. Bum bum bum. Dalam sekejap, Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya juga meledakkan kekuatan spiritual mereka. Pada saat itu, sebuah topan terbentuk di sekitar mereka. Topan ini bersinar dengan cahaya suci. Ini sebenarnya setengah langkah menuju alam menjadi orang suci. Banyak pembudidaya di ibu kota kekaisaran memiliki pandangan yang tumpul. Ketika cahaya pagoda spiritual tidak bersinar ke segala arah, orang kuat di seluruh kekaisaran Yunton, bahkan Ling Xuan, yang merupakan orang nomor satu, hanya berada di puncak alam Xuanling. Bahkan ketika empat halaman dibuka, orang-orang kuat kekaisaran hanya setengah jalan menuju alam kesucian. Tetapi sekarang, para siswa ini pun telah mencapai level ini. Aduh, Ling Xuan, Feng Yuan dan yang lainnya menghela nafas dalam-dalam saat ini. Meski mereka tidak mau mengaku kalah, padahal dulunya mereka punya reputasi yang bagus. Namun dengan kekuatan siswa muda ini, bahkan mereka hanya mampu mengubah seluruh emosi mereka menjadi aliran kesedihan. Saat-saat ini telah berubah. Satu abad adalah sebuah era. Abad ini telah dimulai. 100 tahun yang lalu, kelompok siswa dari empat akademi besar tidak sebaik mereka. Pada saat itu, dalam pertarungan memperebutkan jenius terbaik dari empat akademi besar, tidak ada satu siswa pun yang mencapai kondisi setengah langkah menjadi orang suci. Beberapa lelaki tua hanya bisa menghela nafas. Reinkarnasi selama 10.000 tahun. Pembohong tua mengucapkan empat kata ini dengan cahaya jernih di matanya.
Tatapannya sangat dalam, seolah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Pada saat itu, matanya seakan berisi jalan besar langit dan bumi. Bahkan matanya yang gelap sepertinya memiliki kekuatan yang besar. Dalam sekejap mata, seolah-olah semua kekuatan dari langit dan bumi berkumpul padanya, dan seolah-olah semua kekuatan dari langit dan bumi dilepaskan dari tubuhnya. Semua itu misterius dan menakjubkan. Tapi tidak ada yang melihatnya. Hanya dia yang tahu bahwa ini bukanlah era yang berlangsung selama ratusan tahun, melainkan reinkarnasi sejati yang berlangsung selama 10.000 tahun. 10.000 tahun lagi telah berlalu, dan era ini akan sama seperti 10.000 tahun yang lalu, mempesona dan menakjubkan di zaman kuno. Bahkan ada cahaya terang di matanya. Dalam kehidupan ini, aku khawatir orang-orang di tanah terlarang kehidupan dan kematian juga gelisah, kan? Orang-orang itu telah menunggu selama 100.000 tahun atau bahkan lebih lama, pembohong tua itu berkata sedikit, lalu mengambil lagi seteguk anggur, mata cahaya menghilang. Yang muncul di matanya adalah kebingungan setelah mabuk. Lalu dia menatap Lin Yan dan terdiam. Boom, boom, boom. Setelah Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya menunjukkan kekuatan seperti itu, mereka tiba-tiba melompat, melintasi penghalang spiritual Qian Lingqi, langsung mengumpulkan kekuatan mereka, dan ingin membombardir para siswa Akademi Spiritual. Namun, pada saat ini, senyuman muncul di sudut mulut Lin Yan. Senyuman ini juga langsung membesar. Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya menatap, tiba-tiba marah. Senyum Lin Yan jelas penuh dengan rasa jijik. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Boom boom boom. Oleh karena itu, kekuatan spiritual mereka hancur total. Mereka bukan hanya jenius, tapi juga jenius tertinggi di akademi. Mereka lah yang mampu meraih gelar jenius di antara 4 akademi besar. Sekarang beberapa dari mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, mereka benar-benar membuat pemuda di depan mereka terlihat menghina. Berdengung. Namun, ketika kekuatan mereka datang, mereka mengeluarkan suara mendengung. Kemudian kekuatan mereka hilang sepenuhnya. Apa yang terjadi? Luo Cheng bertanya dengan heran. Kamu bahkan tidak tahu bahwa aku telah mengatur formasi di sini, dan kamu masih berpikir kamu jenius. Konyol sekali, kata Lin Yan. Lalu, seberkas cahaya naik ke langit. Semua orang menatap dan langsung melihat rune mengalir di lantai arena. Ini bukan rune biasa, tapi jimat suci. Dengan tergesa-gesa, Lin Yan hanya bisa mengatur formasi kecil. Formasi yang begitu kuat akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Pertarungan hari ini untuk para jenius terbaik dari 4 halaman bukanlah fokusnya. Lin Yan hanya bisa mempertahankan kekuatan untuk bertarung dengan keluarga kerajaan. Jika tidak, Lin Yan akan menggunakan formasi yang kuat, dan pertempuran ini mungkin sudah lama berakhir. Namun, meski formasi ini tidak terlihat kuat bagi Lin Yan, tapi ekspresi Lu Zhen dan yang lainnya berubah karena terkejut. Dentang, dentang, dentang. Dalam formasi tersebut, satu demi satu energi spiritual berdampak pada mereka, memaksa mereka untuk menyerang dengan seluruh kekuatan dan kemudian membombardir mereka. Hanya saja kekuatan formasi ini terlalu agung. Itu terus-menerus seperti sungai yang bergelombang. Membuat mereka kesulitan untuk bergerak meski hanya setengah menit. Bang bang bang. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Teratai hijau di Lingqi meledak seluruhnya. Kekuatan spiritual berubah menjadi riak dan menyapu para siswa. Menghadapi kekuatan yang berat tersebut, banyak siswa yang akhirnya tidak mampu menopang dirinya sendiri dan terluka parah atau langsung terjatuh ke bawah ring. Dentang, Lin Yan juga meminumnya dengan dingin,
dan seberkas kekuatan spiritual keluar dari mulutnya. Cahaya spiritual ini langsung membesar dan menyebar. Siapapun yang diterangi oleh cahaya spiritual ini akan terguncang keluar dari arena. Kepulan, bahkan ketika mereka berada di bawah ring, mereka masih memuntahkan darah. Saat ini, mereka menatap Lin Yan dan Ling Xi dengan mata ngeri. Meskipun kekuatan kedua orang ini setengah langkah menuju alam kesucian, kendali mereka atas kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa terlalu dalam. Justru karena inilah kami dapat menghentikan begitu banyak siswa. Bang, saat semua orang terkejut, suara gemuruh juga terdengar. Kemudian semua orang melihat sosok Lu Zhen, Luo Cheng dan lainnya bergerak, benar-benar menghancurkan formasi Lin Yan. Menatap situasi ini, Lin Yan tidak mengambil tindakan lagi. Bahkan Ling Qi tidak mengambil tindakan. Ledakan. Saat berikutnya, tepat ketika Lu Zhen dan yang lainnya hendak mengambil tindakan terhadap siswa Akademi Spiritual, sebuah suara terdengar seperti batu besar yang meledak. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Pembentukan Akademi Spiritual sebenarnya sudah terbentuk. Berdengung. Dan pada saat ini, Lin Yan memadatkan sebuah rune. Jimat suci ini bersinar seperti matahari, menerangi seluruh arena. Bang, di bawah rune Lin Yan, formasi ini bahkan lebih kuat, dan aura di dalamnya. Dirilis, dengan niat membunuh yang dahsyat. Formasi macam apa ini? Sangat-sangat misterius. Melihat formasi ini, bahkan Yu Ming dan Deng Jiu tampak terkejut. Terutama Yu Ming, sebagai dekan Fu Yuan, pemahamannya tentang bentukan bisa dikatakan sangat luar biasa. Tapi sekarang, menghadapi formasi ini, dia tidak bisa melihat cacat apapun dengan matanya, malah dia merasa formasi ini begitu indah. Bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi formasi ini, sungguh luar biasa. Aku baru saja menghancurkan dua formasimu. Sekarang, sebaiknya kamu hancurkan saja. Tidak apa-apa, kami punya banyak waktu untuk menunggumu. Lin Yan tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, para siswa dari tiga perguruan tinggi besar menjadi pucat. Mereka merasa tertindas dalam formasi ini. Sebelum formasi ini benar-benar dimulai, mereka merasakan tekanan yang sangat besar dan merasa seperti sedang merangkak. Pulihkan kekuatan jiwamu dengan cepat. Lin Yan memandang Zhang Yue dan berkata. Baik, Zhang Yue dan yang lainnya segera mengangguk. Meski masing-masing hanya memadatkan satu rune. Tapi rune ini luar biasa. Hampir seluruh kekuatan jiwa mereka dikonsumsi. Ini membuat formasi ini menjadi sangat luar biasa. Alasan mengapa Lin Yan tidak mengambil tindakan terhadap para siswa ini adalah untuk membiarkan para siswa di Akademi Roh mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan cepat. Semua orang di Akademi Spiritual tidak menganggap pertempuran Tiang Wei ini sebagai sesuatu yang terlalu penting. Bagaimanapun, yang terjadi selanjutnya adalah fokusnya. Berdengung. Oleh karena itu, Zhang Yue dan yang lainnya duduk bersila dan mulai berlatih. Adegan ini membuat para siswa di halaman ketiga merasa sedikit malu. Bahkan Yu Ming, Deng Jiu, dan Jian Mo pun merasa malu. Tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Hua Jiushu berteriak dengan marah. Apakah ini lebih dari sekadar penghinaan? Itu hanyalah penghinaan. Pertarungan untuk menjadi jenius teratas di empat halaman seharusnya menjadi pertarungan yang sengit. Tapi bagaimana sekarang? Para siswa dari tiga halaman lainnya sebenarnya terjebak dalam formasi. Namun para siswa di Akademi Spiritual berlatih seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Ini seperti menamparkan wajah Yu Ming, Deng Jiu, dan lainnya.
Ejekan mereka sebelumnya terhadap Akademi Spiritual dibalas 10 kali lipat pada saat ini. Akademi Spiritual ini mereka, bahkan para penggarap dari kota kekaisaran yang berada di tribun penonton sedikit kehilangan kata-kata saat ini. Ledakan, Lu Zhen dan yang lainnya juga sangat marah. Mereka menyerang, tetapi formasi ini sangat misterius. Tidak peduli seberapa kuat mereka mengerahkannya, semua kekuatan spiritual diserap. Banyak dari mereka yang setengah langkah menuju alam kesucian. Ketika kekuatan diberikan, ia tidak dapat membuat satu gelombang pun. Lin Yan meminta Zhang Yue dan yang lainnya untuk menggunakan formasi ini. Apakah dia sengaja memakan kekuatan spiritual dan jiwa Lu Zhen, Luo Cheng, dan lainnya? Mo Yu berpikir dalam hati, menatap Lin Yan sambil sedikit menghela nafas. Anak laki-laki ini benar-benar seekor rubah tua. Formasi ini jelas merupakan formasi pengumpulan roh. Terlalu misterius bagi orang untuk melihatnya sebentar. Jika Mo Yu tidak melihatnya, dia tidak akan mengetahuinya. Formasinya sendiri tidak mempunyai kekuatan yang besar, namun dapat mengumpulkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan yang Anda keluarkan, semuanya dikumpulkan oleh formasi tersebut. Hancurkan formasi ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi kecuali Anda memiliki kekuasaan absolut? Adapun aura menakutkan dan niat membunuh, itu jelas karena jimat suci Lin Yan. Dapat dikatakan jika Anda mengetahui formasi ini, Anda dapat mengabaikannya sama sekali, karena formasi tersebut tidak akan merugikan siapapun sama sekali. Lin Yan sengaja memprovokasi mereka dan membuat mereka merusak formasi. Hanya untuk menghabiskan kekuatan mereka. Persen kelihat bab asli Ye, bagian satu pangkat. Oh bagaimanapun, bahkan jika Zhang Yue dan yang lainnya memadatkan formasi luar biasa, itu tetaplah formasi spiritual, bagaimana formasi spiritual biasa bisa menjebak Lu Zhen dan yang lainnya. Itu sebabnya Lin Yan menggunakan metode ini. Terus terang, ratusan mahasiswa dari 3 perguruan tinggi ini diperlakukan seperti monyet oleh Lin Yan di bawah sorotan. Formasi ini memang merupakan formasi pengumpulan roh. Tapi ini jelas berbeda dari susunan pengumpulan roh biasa. Formasi ini diciptakan oleh Lin Yan. Sangat misterius. Dan setiap rune sangat kuat. Tidak hanya dapat mengumpulkan kekuatan spiritual antara langit dan bumi, tetapi juga dapat memadatkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa para penggarapnya. Jika itu adalah formasi pengumpulan roh biasa, rune itu pasti sudah lama hancur di bawah pemboman Lu Zhen dan yang lainnya. Hanya rune ini yang sangat tangguh. Titik koma kurung buka, boom boom boom. Saat ini, ratusan siswa membombardir formasi. Kekuatan spiritual dari formasi ini menjadi semakin melimpah. Bahkan, kekuatan jiwa semakin kaya. Ketika Zhang Yue dan yang lainnya melihat ini, sudut-sudutnya mulut mereka tiba-tiba terangkat. Bangunlah, Bas. Mereka terus-menerus menjalankan teknik budidaya mereka sendiri, yang juga membuat kekuatan dalam formasi bergerak ke arah mereka. Mereka langsung diserap dan dipraktikkan oleh mereka. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa semacam ini semuanya murni. Tak tertandingi. Ketika kekuatan spiritual memasuki tubuh, itu memperkuat ramuan misterius mereka. Itu juga membuat ramuan jiwa mereka yang kelelahan terisi kembali. Wosh! Sebaliknya, para siswa dari 3 halaman utama berada pada saat ini. Setelah mengkonsumsi banyak kekuatan, dia terengah-engah. Bahkan ekspresinya menjadi pucat. Haha, apakah ini kekuatanmu? Kamu benar-benar lemah, sangat lemah. Menatap mereka, Lin Yan berkata lagi. Kamu bilang apa? Lu Zhen dan yang lainnya meraung. Ku bilang kalian semua sampah, apa?
Kalian masih belum terima. Kalian bahkan tidak bisa menembus formasi kami, dan kalian masih disebut jenius. Kalian ada lebih dari 200, dan kalian tidak punya pilihan tetapi untuk menghadapi formasi spiritual. Masalah ini menyebar, bahkan jika akademi spiritual kami murah hati dan memberi Anda posisi pemimpin, apakah Anda berani mengambilnya? Lin Yan berkata lagi, "Diam!" Luo Cheng langsung teriak, "Bum bum bum!" Lalu mereka mulai, itu adalah serangan tiba-tiba lagi, dan kekuatan yang lebih dahsyat menghantamnya. Formasi dan cahayanya bahkan lebih terang. Kekuatannya terkondensasi dalam sekejap. Yang membuat Lu Zhen dan yang lainnya marah adalah bahwa kekuatan mereka seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak berhasil. Formasi macam apa ini? Apakah ini begitu indah? Meskipun Yu Ming dan yang lainnya menatapnya, mereka tidak bisa menahan cemberut. Apa jenis formasi pembunuhan yang dapat menyerap kekuatan spiritual? Mata Yu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Ada ekspresi keraguan. Hei, sekelompok orang bodoh. Yang Fu dan yang lainnya tahu bahwa Lin Yan sengaja membuat kesal orang-orang ini. Saat ini seiring waktu, mereka merasa bahwa kekuatan dalam formasi semakin kuat, dan mereka menjadi semakin bahagia. Lin Yan, sungguh jenius, menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk melatih kita, hahaha. Mu Zhan juga berkata diam-diam, bahkan saat ini dia ingin berteriak, tapi dia, seperti siswa Akademi Roh lainnya, menahan diri. Tapi setiap jejak kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa terkonsentrasi pada mereka. Dalam sekejap, kekuatan jiwa mereka yang terkuras habis, sepenuhnya pulih. Bahkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam pertempuran tadi kembali ke kondisi puncaknya lagi. Namun, kali ini tapi mereka tidak mandek. Sebaliknya, mereka terus berlatih. Sampah, sungguh sia-sia. Kok tiga halaman itu terangkat? Kalian sekalian, kalian bahkan tidak bisa menembus formasi. Oh, aku ingin memberitahumu cara menghancurkannya sekarang. Formasi ini rusak. Lin Yan berkata lagi. Diam, kamu diam. Jika formasi ini rusak, aku pasti akan menjahit mulutmu. 6. Zhen, Luo Cheng, Bei Chun dan lainnya meraung. Mereka benar-benar marah, dan gelombang kekuatan itu, seolah-olah gratis, membombardir formasi satu demi satu. Berdengung. Di sampingnya, Yang Fu dan yang lainnya diam-diam bersuka cita dan terus berlatih. Sepertinya ada yang salah. Akhirnya, Yu Ming melihat sebuah tanda. Apakah para siswa dari Akademi Spiritual menggunakan formasi untuk berlatih? Tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk memulihkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa mereka. Tapi menggunakan formasi ini untuk pulih. Saya tidak percaya itu tidak bisa dipatahkan. Dan di dalam formasi, saat Lin Yan mengaktifkan jimat suci, membuat niat membunuh semakin intens, para siswa di dalam formasi tidak bisa menahan panik. Berusahalah. Ho ho ho. Bahkan di bawah serangan seperti itu, kekuatan para siswa ini terkuras banyak. Frekuensi tembakan mereka berangsur pulih. Tidak, ini bukan susunan pembunuhan. Akhirnya, Yu Ming berteriak. Bukan susunan pembunuhan. Deng Jiu dan Jian Mo juga tercengang. Inikah arai pengumpulan roh? Akhirnya, mereka sadar. Apa? Para siswa di tiga halaman utama dalam formasi jelas mendengar suara ini, dan ekspresi mereka tiba-tiba terkejut. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh meletus. Lalu ada seorang siswa di Akademi Houling, auranya membubung ke langit. Banyak orang kaget, dia benar-benar membuat terobosan dalam keadaan seperti itu. Ledakan, lalu terdengar suara gemuruh lagi, dan seseorang menerobos lagi. Kami tertipu,
Ini bukan formasi pembunuhan. Ini adalah formasi pengumpulan roh. Hanya saja Tian Xuan menggunakan rune dengan niat membunuh untuk menciptakan suasana formasi pembunuhan. Faktanya, rune Wen Tian Xuan tidak ada hubungannya dengan formasi pembunuhan, formasi sama sekali. Setelah menenangkan diri, Qian Shang dari Akademi Pedang berbicara. Ia memiliki potensi yang luar biasa, tubuhnya seperti pedang, dan matanya terbuka lebar, baru kali ini ia menemukan masalah tersebut. Bum bum bum, saat dia selesai berbicara, beberapa orang lagi menerobos halaman spiritual. Memang benar kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa dari formasi ini terlalu murni. Ini adalah kekuatan murni Lu Zhen dan lainnya. Setelah mereka menyerapnya, kekuatan mereka secara alami akan meningkat pesat. Mereka benar-benar menggunakan kekuatan kita untuk berlatih. Lu Zhen dan yang lainnya tampak marah dan mengertakkan gigi karena kebencian. Ditipu, Luo Cheng juga berkata, "Hah, banyak orang mendengus dingin." Bum bum bum. Pada saat ini, Zhang Yue dan yang lainnya berhenti berlatih, dengan senyuman di bibir mereka, mereka memandang para pembudidaya di tiga halaman. "Terima kasih atas kekuatanmu, yang memungkinkan kami menerobos," kata para siswa yang membuat terobosan itu. "Kamu," para siswa di halaman ketiga tampak pucat dan hampir muntah darah karena marah. Mereka selalu mengatakan bahwa orang-orang di Akademi Spiritual semuanya sampah. Tapi bagaimana sekarang? Sekarang, bagaimana perasaanmu? Lin Yan mengubah ekspresinya dan memandang Zhang Yue dan yang lainnya dengan senyum lembut. "Hahaha, kondisiku sudah kembali ke puncaknya," Zhang Yue dan yang lainnya tertawa. "Dalam hal ini, inilah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat," kata Lin Yan. Desir, desir, desir. Mendengar kata-kata Lin Yan, ekspresi para siswa di Akademi Roh tiba-tiba memadat, dan kemudian mereka menatap lurus ke arah Lu Zhen dan yang lainnya. Momentum mereka sama seperti saat perang dimulai. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebaliknya, meskipun siswa dari tiga halaman utama berkumpul saat ini, momentum mereka sangat lamban. "Lakukan," saat Lin Yan berteriak, Zhang Yue dan yang lainnya tiba-tiba bergegas ke dalam formasi dan bertarung dengan siswa dari tiga halaman. Pada saat ini, siswa biasa dari tiga halaman utama bukanlah tandingannya dalam satu gerakan. Zhang Yue dan yang lainnya pasti bisa bertarung 1-5, atau bahkan 1-10. Pertarungan antara para jenius teratas dari empat halaman tiba-tiba berubah menjadi penindasan skala penuh terhadap tiga halaman oleh Institut Spiritual.